Yuhuy, jumpa lagi di Raftoys, di channel mencari ikan. Let's go, kita mencari ikan. Wah, itu guys, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan tuh guys. Wah, lihat tuh guys, sepertinya ada sabut kelapa nih. Wadidaw, kok dia di sini ya? Coba kita senggol-senggol dulu nih. Wah, itu guys, di dalam banyak telur nih. Wah, ada telur apa nih di dalamnya? Ada warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Wah, kok jadi nyanyi sih? Coba kita pecahin telur-telurnya ya guys. Wah, kita pecahin yang kuning dulu nih guys. Di bawah, di bawah ada ikan apa ya guys? Di dalamnya, wow, itu guys, di dalam ada ikan. Wah, itu adalah ikan cupa multicolor guys. Mantap men, kita langsung menemukan ikan cupa multicolor. Kita masukin di wadah ya guys. Yuhuy, wadidaw, mantap men. Coba kita pecahin yang merah lagi guys. Wah, di dalam telur merah ini ada ikan apa ya guys? Coba kita pecahin. 1, 2, 3. Wah, di dalam ada ikan cupang lagi nih. Mantap men, warnanya warna putih. Kita masukin di wadah lagi. Yuhuy, dia lompat-lompat tuh guys. Wah, dan ada lagi telur yang warna hijau nih. Hehehe, mantap-mantap nih. Coba kita buka. 1, 2, 3. Wah, di dalam ada ikan cupang lagi. Wah, yang multicolor lagi nih. Mantap men, kita langsung menemukan telur-telur ikan cupang. Kita masukin di wadah ya guys. Wah, didau, mantap men. Hahaha. Coba kita cari ikan lagi ya guys. Kita lanjut mencari ikannya. Wah, di sana ada wadah-wadah tuh guys. Wah, lihat nih guys, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan lagi nih. Wadidaw, coba kita keluarin ya guys. Wah, lihat nih guys. Wah, ada lubang-lubang nih. Lubang-lubangnya sepertinya misterius nih. Coba kita keluarin apa yang ada di dalam lubang. Wah, lihat tuh guys. Wah, ada sesuatu nih. Wah, ini apaan ya guys? Wadidaw, sepertinya ini anak ikan lele guys. Wadidaw, dia mau kemana nih? Wadidaw, lihat nih guys, beneran anak ikan lele nih. Wadidaw, kita masukin di wadah sini aja ya guys. Wadidaw, dan coba kita cari lagi. Wah, lihat nih guys. Wah, oh my god, oh my god, oh my god. Sepertinya ada kolam-kolam nih. Wadidaw, cantik bener nih kolam-kolamnya. Ada batu-batunya. Wadidaw, itu ikan apa ya di bawahnya? Coba kita tangkap-tangkap dulu nih. Wah, lihat nih guys, kita menemukan ikan mas koki nih. Mantap men, pasti pintar masak nih. Namanya juga koki. Kita masukin di wadah ya guys. Wadidaw, dan coba kita tangkap yang hitam-hitam ini. Wah, lihat nih guys, kita menemukan ikan mas koki lagi. Ini juga pintar masak nih, tapi masakannya pasti selalu gosong karena dia hitam nih. Kita coba cari lagi guys, kita coba cari ikan-ikan lagi guys ya. Wah, lihat nih guys. Wah, sepertinya ada ikan yang sendirian nih. Pasti ikannya jomblo nih ya. Hahaha, kasihan deh loh. Nah, coba kita tangkap-tangkap ya guys. Nah, biar dia nggak jomblo lagi. Wah, lihat nih guys, kita menemukan ikan mas. Bukan ikan mas nih guys. Ini adalah ikan pelati padang. Masuk di wadah ya, hati mereka berbeda. Kita coba cari lagi guys ya. Ada lagi nggak ya? Wah, lihat nih guys, sepertinya ada bola-bola nih. Bola-bola yang warna kuning, toeng toeng toeng. Wah, wadidaw, mantap bener nih, kita menemukan bola-bola guys. Wadidaw, bola-bolanya warna kuning lagi, cantik ini. Ini warna kesukaan kakak loh. Ah, coba kita buka ya, siapa tahu di dalam bola ada sesuatu guys. Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wah, lihat tuh guys. Wah, di dalam ada banyak ikan nih. Wah, ada ikan gupi ternyata. Mantap men, kita menemukan ikan banyak, ikan gupi. Uhuhuy, kita masukin di wadah guys. Widididau, lihat tuh kolamnya jadi rame kayak pasar nih. Kita mendapatkan banyak ikan gupi guys. Wah, lihat tuh guys, ada yang lewat-lewat nih. Nah, sepertinya itu ikan cantik guys. Wow, ada dua ternyata. Wadidaw, coba kita tangkap-tangkap dulu nih guys. Wah, lihat nih guys, kakak mendapatkannya nih. Wah, ada ikan pelati pedang lagi nih. Hei, turun aja kamu berpedang. Oke, coba kita tangkap yang ini lagi nih guys. Hai, sini-sini dong, sini-sini dong. Hei, sini dong, kamu nggak usah malu-malu. Kakak nggak suka makan ikan kecil kok. Kita mendapatkan ikan. Wah, ini adalah ikan barbir guys, bukan ikan berbihi. Wah, tapi cantik ya guys, kayak berbihi. Kita masukin di wadah ya guys. Mantap men. Coba kita cari lagi guys ya. Wah, lihat guys. Wah, lihat tuh guys, ada kolam-kolam yang berbentuk seperti ikan molly. Wadidaw, pasti dibawa banyak ikan molly nih guys. Wah, lihat tuh guys, beneran banyak ikan mollynya kan. Namanya juga ikan yang berbentuk kolam molly. Kolam molly. Coba kita tangkap ikan-ikan mollynya ya guys. Wah, lihat nih guys, kakak mendapatkan induk-induknya nih. Wah, lihat lagi hamil tuh guys. Sudah berapa bulan kamu gak ngundang aku ya. Lihat nih guys, ada lagi tuh yang berduaan. Wah, bertigaan ternyata. Yang hitam ikut-ikutan, yang ketiga
setan kali ya. Lihat nih guys, kita mendapatkan, wah, ikan moli balon putih nih, mantap men. Kita masukin di wadah guys ya. Wah, dan coba kita tangkap yang hitam-hitam ini. Wah, yang hitam-hitam ini ikan moli juga guys, ikan moli black. Ahai, balon-balon didau. Kita masukin di wadah guys. Dan yang satu tadi kemana guys? Wah, jangan-jangan dia mengasingkan diri. Sini aja kamu. Hei, kamu gak usah lari-lari. Wah, didau, dia malu-malu nih guys. Wah, didau, yang satu-satu ini liar-liar ya. Wah, kakak mendapatkannya nih. Wah, ternyata ikan moli juga guys. Tapi ini bukan balon. Mungkin balonnya meledak kali ya. Coba kita cari lagi guys ya. Wah, lihat nih guys, sepertinya ada sesuatu nih guys. Wadidaw, ada bola-bola guys. Wah, warnanya warna biru nih, warna kesukaan kakak juga nih. Wadidaw, lihat nih guys, bola-bolanya coba kita pecahin guys. Siapa tahu di dalam ada sesuatu yang menegangkan. Coba kita buka. Wadidaw, wah, lihat tuh guys, sepertinya beneran ada sesuatu di dalamnya. Wah, lihat tuh guys, di dalam ada ikan tuh. Wah, teman-teman tahu itu ikan apa? Wah, benar sekali guys, itu adalah ikan black ghost. Wadidaw, coba kita tangkap ikannya ya guys. Bola-bolanya juga kita bawa pulang aja nanti. Wah, lihat nih guys, kita mendapatkan ikan black ghost. Mantap nih. Wuhui, black ghost, saya kira tadi ini adalah apa ya, bulu ikan ya, bulu ikan, bulu ayam guys. Kirain tadi ini bulu ayam guys, soalnya ya mirip bulu ayam. Wah, lihat tuh ikan black ghostnya, cantik sekali ini kalau lagi berenang. Wadidaw, kakak akan membawa kamu pulang semuanya. Kita akan bersenang-senang dan bercandaria. Jadi kakak mau balik dulu ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk share serta like serta share. Share, share, share. Bye bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya.